السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أسأل الله أن يكرمنا ويرزقنا نية الإخلاص في القول والعمل. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى. Muslimin dan muslimat di rahmati Allah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat di hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du, insya-Allah kita sambung lagi pada perkataan muallif rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah, wa aslul qadari sirullah taala fi khalqihi lam yattali'. Dalam matan yang kita kongsikan disebut lam yattala', yang saya ambil lam yattali'. Ala dhalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Iaitu kata pengarang, dan kita pergi pada terjemahan dia, kita baca sikit-sikit ya. Dan asal qadar itu adalah sirullah, adalah rahsia Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, terhadap makhluknya. Tidak diketahui sekalipun oleh para malaikat yang muqarrabun. Hampir dekat sini bukan hampir dengan makna hampir jarak, tetapi maksud di sini ialah para malaikat. Wala nabiyyun mursalun, dan tidak ada seorang pun daripada nabi yang diutuskan mengetahui tentang aslul qadar, tentang asal bagi qadar itu. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, pertama kita kembali kepada masalah keimanan yang disebut dalam hadis Jibril, bahawasanya wajib kita mengimani bahawasanya al-tu'mina. Dalam hadis Jibril menyebut al-tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, iaitu kita beriman bahawasanya segala ketetapan yang telah Allah Ta'ala tetapkan bagi hamba-Nya itu sama ada baik ataupun buruknya adalah berlaku dengan ketentuan daripada Allah, dengan ketetapan daripada Allah, dan berlaku dengan ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun asal bagi qadar itu adalah terhijab, yakni mastur. Adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tersembunyi daripada pengetahuan makhluk. Kerana itu kata syarih, disebabkan itu maka kita dilarang untuk berta'amuk dengannya, untuk memperdalami akan rahsia-rahsia Al-Qadar. Kerana orang yang memperdalami tentang masalah Al-Qadar ini, boleh jadi dia akan condong ataupun dia akan terjebak ataupun tersalah langkah kepada masalah-masalah seperti dia membuat ramalan-ramalan dan dia tertipu daya dengan syaitan dan sebagainya. Maka asal bagi qadar ini ialah sirullah, adalah rahsia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita faham bahawasanya tidak ada yang mengetahui setiap ketetapan Allah Taala itu hanya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu tak boleh seseorang dia meyakini bahawasanya nabi juga mengetahui tentang perkara-perkara yang ghaib. Sebagaimana ada sebahagian golongan yang kita panggil menyimpang dan melampaui batas, maka mereka meyakini bahawasanya nabi tahu perkara yang ghaib. Ini telah menisbahkan pengetahuan nabi itu sama seperti pengetahuan Allah, wal'iyadu billah. Sedangkan yang mengetahui alimul ghaibi wa syahadah, yang mengetahui perkara ghaib dan perkara nyata secara kulli, secara keseluruhannya, maupun juz'i secara perinciannya,
Itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui melainkan apa yang telah Allah Taala berikan pengetahuan tentangnya daripada perkara-perkara yang ghaib berdasarkan kepada wahyu bagi sebahagian daripada perkara-perkara tersebut, bukan semuanya. Ha, kerana itu tak boleh seseorang itu dia meyakini ataupun dia beriman bahawasanya Nabi tahu perkara-perkara yang ghaib, termasuklah Nabi tahu perkara-perkara yang qadar. Nabi tahu perkara-perkara yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Jadi qadar ini asalnya adalah sirullah, adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua perkara yang berlaku di alam ini adalah berlaku dengan ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tidak ada keraguan pada perkara tersebut. Kerana Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, A'udhu billahi minash shaytanir rajim wa khalaqa kulla shay'i. Allah Ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla shay'i. Allah Ta'ala telah menciptakan setiap sesuatu. Maka tidak ada perkara yang bukan berlaku tanpa ciptaan daripada Allah. Hati-hati dengan orang yang mengatakan bahawasanya ada perkara yang berlaku tanpa berlaku dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu menisbahkan bahawasanya ada pencipta lain bagi Allah. Sedangkan semua perkara di alam ini berlaku dengan ciptaan Allah sebagaimana firman-Nya wa khalaqa kulla syai'. Jadi kalau ada pandangan-pandangan sebahagian orang yang bercanggah dengan perkara ini, maka kita tolak kerana ia bercanggah dengan Al-Quran. Begitu juga dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman. Sebagai contoh ada disebut dalam nota kaki bagi kitab yang kita sharekan ini, Allah Taala berfirman, Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami telah menciptakan, mafhumnya tiap-tiap sesuatu itu menurut qadar yang tertentu. Maka semua perkara adalah takdir daripada Allah. Hatta kata para ulama, kita punya khawatir, lintasan hati, cenderungnya hati kita kepada sesuatu itu berlaku dengan kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan berlaku dengan ciptaan Allah. Ia berlaku dengan ciptaan Allah, bukan berlaku dengan ciptaan makhluk. Kalau bukan ciptaan Allah, maknanya ada ciptaan sesuatu selain Allah. Semua perkara yang berlaku di alam ini mesti ia adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya kita sebagai hamba bukan bermakna bila kita faham Allah Taala menciptakan setiap perkara, qadar itu sama ada baik ataupun buruk. Kemudian kita faham bahawasanya kita ni jadi seperti golongan Jabriyah, menafikan langsung adanya kasab daripada hamba. Tidak, kita tidak menafikan ada kasab. Sebagaimana firman Allah, laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Kita ada kasab. Kasab ni apa dia? Kasab ni kata ulama ialah apabila seorang hamba dia mengarahkan apa yang dia niat dalam hati dia, kasab dia untuk melaksanakan sesuatu perbuatan dan pada saat itu terzahir penciptaan perbuatan tersebut daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hakikat perbuatan itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Hatta kasab kita pun sebenarnya daripada hakikat syarak adalah ciptaan Allah. Kalau kita kata kasab kita tu juga bukan ciptaan Allah, berarti ada perkara yang merupakan bukan ciptaan Allah. Dan ini bercanggah dengan ayat Al-Quran yang jelas, wa khalaqa kulla syai'. Adapun kerana apa kita dikurniakan kasab? Supaya kata ulama, supaya kita dapat supaya kasab itu menjadi bukti di hari akhirat kelak terhadap perbuatan kita dan kita tidak menyalahkan sesiapa melainkan kita menyalahkan diri kita sendiri. Sebagai bukti, sebagai burhan bagi kita. Kalau di hari akhirat kita dipersoalkan, kenapa mencuri? Kenapa berzina? Kenapa minum arak? Maka kita tidak boleh mempertikaikan sesiapa melainkan kita mempertikaikan diri kita lah yang mengkasabkan perbuatan tersebut. Walaupun pada hakikatnya Allah juga lah yang menciptakan perbuatan tersebut sebagaimana kita dah jelaskan. Dan Allah Ta'ala itu fa'alul lima yurid, maha melakukan apa sahaja yang dia kehendak. Dan Allah Ta'ala itu sebagaimana dalam surah Al-Mulk, dalam surah Al-Mulk, tabarakal ladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Kita dah jelaskan banyak kali tapi kita kena jelaskan juga. Sebab apa? Sebab masalah qadar ni, dia menjadi masalah zaman berzaman. Daripada zaman dahulu, daripada zaman Rasulullah sendiri pun, Rasulullah dah bersabda dah. Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah ini adalah majusi umat ni. Sebab golongan Qadariyah ini meyakini ada pencipta selain Allah. Seperti golongan majusi meyakini ada Tuhan baik, ada Tuhan jahat. Maka begitu jugalah manusia yang berpegang dengan Qadariyah ini. Mereka meyakini Allah pencipta perkara baik, maka manusia mencipta perkara jahat. Wal'iyazubillah. Kita katakan bahawasanya ahli sunnah berpegang baik dan buruk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Berlaku perkara yang baik adalah dengan kehendak daripada Allah dan itu merupakan kurniaan daripadanya. Berlaku perkara yang buruk adalah berlaku dengan keadilan daripada Allah dan itu adalah daripada keadilan dirinya. Daripada keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Ta'ala itu tidak disifatkan dengan zalim. Kerana adil itu, apa dia? At-tasarrufu fi mulkih. Mentadbir, mentasarrufkan, menguruskan sesuatu yang merupakan pemilikannya. Dia nak cipta seorang hamba, dia jadikan hamba tu kafir, dia matikan hamba tu dalam keadaan kafir, kemudiannya dia azab hamba tu dalam api neraka, itu adalah hak dia. Itu adalah hak dia. Adapun kalau dicipta seorang hamba, hamba itu dijadikan beriman, kemudian mati dan akan beriman, kemudian masuk dalam syurga lah hamba itu kerana dia masukkan hamba itu dalam syurga, maka itu berlaku dengan kurniaannya. Persoalannya pada kita. Kita duduk di mana? Wallahu alam. Kita tak tahu pengakhiran kita. Sebab tu dalam matan sebelum ni, kata Al-Imam Al-Tahawi rahimahullah, wal-a'malu bil-khawatim. Apa yang dikira sebagai balasan kita itu adalah yang khawatim kita. Bagi pengakhiran, bagi setiap hamba. Dan kita takkan tahu, ada orang yang boleh jadi hidupnya seumpama ahli syurga tapi mati dalam keadaan ahli neraka, wallahu alam. Ada orang hidupnya seperti ahli neraka tapi matinya adalah ahli syurga, wallahu alam. Tapi kita tahu bahawasanya dalam matan sebelum ni, wasa'idu man sa'ida biqada'illah wasyaqiyu man syaqiya biqada'illah. Dan orang yang dia bahagia itu adalah berlaku kebahagiaan itu dengan ketetapan daripada Allah. Sama ada bahagia di dunia ataupun bahagia di hari akhirat. Dan sa'id, bahagia itu, murad dia kata ulama, ialah Allah menjadikan dia itu dalam keadaan beriman dan menjadikan dia dalam keadaan ta'at. Dan berterusanlah dia dalam keadaan beriman dan dalam keadaan ta'at itu adalah dengan ketetapan daripada Allah. Sebab itu kata ulama, anna sa'ida man khalaqa Allah tabaraka wa ta'ala fihi al-imana wa ta'ata fajara dhalika ala yadihi wa mata alaih. Orang yang bahagia ni ialah orang yang Allah Ta'ala ciptakan dia dan menjadikan bagi dirinya itu keimanan dan ketaatan dan berterusanlah dia dalam keadaan itu sehinggalah dia mati dalam keadaan iman dan ta'at yang dinamakan sebagai husnul khatimah. Maka orang yang ada husnul khatimah ini hakikatnya siapa yang bagi dia? Allah. Allah yang ciptakan dia. Wasyaqi, dan begitu juga wasyaqiya man khalaqa Allah tabaraka wa ta'ala fihi syar fa ajrahu ala yadihi wa mata alaih. Begitu juga kata syarih, orang yang derita, yang ini derita di hari akhirat, ialah orang yang Allah Ta'ala jadikan, ciptakan dia, kemudian Allah Ta'ala jadikan keburukan pada dia, kekufuran, kemaksiatan, dan berterusanlah dia dalam keadaan itu sehinggalah dia mati dalam keadaan itu. Kata Imam Abu Ja'far al-Tahawi apa? Biqada'illah. Dengan ketetapan dan ketentuan Allah. Maknanya apa? Tak ada sesuatu pun yang terlepas daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi hakikatnya siapa yang tahu? Tak ada orang yang tahu. Tak ada orang yang tahu dia akan mati dalam husnul khatimah ataupun mati dalam su'ul khatimah. Tak ada yang tahu. Tak ada orang yang tahu tentang akhiran hidup seseorang. Wallahu a'lam. Itu termasuk dalam aslul qadar. Tetapi dia punya alamat dan tanda dia boleh tahu. Alamat tanda dia boleh tahu. Macam kita bagi tahu pada sesi yang lalu, orang yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan bagi dirinya, yakni kebaikan dunia dan hari akhirat. Sebagaimana kita doa dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan ke atas dirinya,
maka Allah Ta'ala akan berikan kefahaman terhadap dirinya akan agamanya. Bagaimana diberikan kefahaman? Iaitu dengan Allah Ta'ala mempermudahkan urusan dia untuk dia mempelajari ilmu dan dia beramal dengan ilmu yang dipelajari itu, dan ilmu yang dipelajari itu adalah ilmu yang benar. Ini nikmat daripada Allah. Nikmat belajar ilmu adalah nikmat, beramal dengan ilmu yang kita belajar juga adalah nikmat daripada Allah. Dan Allah Ta'ala bukan memberinya kepada semua orang. Allah Ta'ala memberikannya kepada sebahagian orang. Maka kalau kita termasuk dalam orang itu, itu alamat tanda kebaikan buat kita. Bukan suruh kita rasa riak, bukan suruh kita rasa ujub dalam diri. Bukan riak, ujub. Rasa takjub dengan diri kita. Oh, aku dapat duduk dalam majlis ilmu hebatnya aku. Tak, tak, tak. Kembali balik kepada la haula wala quwwata illa billah. Yang kita dah bincang pada sesi yang lalu. La haula an ma'siyatin illa bi'ismatillah wala quwwata an ta'atin illa bi'aunillah. Tak ada daya kita nak mengelak melakukan maksiat melainkan Allah pelihara kita. Dan tak ada kekuatan kita melakukan taat melainkan Allah Ta'ala pada hakikatnya yang memberikan bantuan supaya kita melakukan taat. Allah yang bantu kita untuk kita berada dalam majlis ilmu pada malam ni. Allah yang bantu kita untuk mengajar majlis ilmu pada malam ni. Allah juga yang membantu kita untuk memberikan kefahaman pada kita dalam majlis ilmu. Itu adalah akidah ahli sunnahnya. Tak ada perkara yang berlaku tanpa ketetapan, tanpa ketentuan, tanpa ciptaan daripada Allah. Maka semua benda adalah ciptaan daripada Allah. Tak boleh kita kata ada benda yang bukan ciptaan daripada Allah. Semua benda berlaku dengan ciptaan daripada Allah. Maka asal qadar itu ialah seperti mana kita tahu rahsia Allah. Maknanya antaranya seperti apa? Seperti bagaimana seorang itu mati. Kita tak tahu adakah dia mati dalam keadaan beriman atau dia mati dalam keadaan kufur. Wallahu alam, kita tak tahu. Itu adalah di luar daripada bidang pengetahuan kita. Cuma yang kita tahu ialah alamat-alamat ataupun tanda sebagaimana yang telah kita jelaskan. Kerana tu Nabi SAW bersabda, "Idza dzukiral qadaru fa amsiku." Jika dah dibincangkan tentang qadar, yakni aslul qadar. Maka fa amsiku, tahan. Tahan tu maksudnya jangan dibincangkan tentang asal qadar. Perkara ni berlaku pada zaman sahabat pun berlaku. Ada para sahabat yang menanyakan tentang hakikat qadar, asal bagi qadar. Tetapi sahabat yang lain tetap juga menegur perkara yang sama. Supaya as-sukutu alal bahth. Diam daripada membicarakan tentang asal qadar. Kerana bukan itu yang dituntut atas kita. Yang dituntut atas kita ialah kita mengimani bahawasanya Allah Ta'ala lah yang menetapkan bagi kita setiap sesuatu dengan qadarnya. Qadar ni apa makna qadar ni? Qadar ni kata ulama, al-qadaru maknahu ja'lu syai'in ja'lu kull makna dia ja'lu kulli syai'in ala ma huwa alaih, menetap, menjadikan sesuatu, setiap sesuatu atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah padanya, atasnya. Maknanya itu makna Al-Qadar. Itu Allah Ta'ala menjadikan sesuatu atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah padanya. Itu makna Al-Qadar. Kemudian kata pengarang, dalam ni, wat-ta'ammuku. Okay, wat-ta'ammuku wa-nadharu fi dhalika dhari'atul khidlan wa sullamul hirman wa darajatul tughyan fal hadhara kullal hadari min dhalika nadharan wa fikran wa waswasah. Kalau ada salah baris dekat dalam matan yang terpapar di skrin tu, boleh ubah. Kita baca balik fi dhalika dhari'atul khidlan wa sullamul hirman wa darajatul tughyan fal hadhara kullal hadari min dhalika nadharan wa fikran wa waswasah. Baik. Maknanya apa? Kata pengarang rahimahullah, wa ta'ammuku, dan memperdalami, langkah memperdalam, ta'ammuk, okay, memperdalam, membicarakan tentang sesuatu. Ta'ammuk ni kalau ikut dalam kamus, okay, dalam kamus iaitu apabila seseorang dia menggali satu lubang, lubang tu
lubang tu, dia dah ada dah lubang tu. Kemudian dia memperdalamkan lubang tu. Memperdalamkan lubang itu. Maksudnya dia menambahkan lagi kedalaman. Itu makna ta'amuk. Ta'amuk ni maknanya dia menggali dengan lebih dalam lagi. Itu makna ta'amuk. Dan orang yang menggali, yang memperdalam lagi tentang masalah al-qadar, iaitu aslul qadar. Membincangkan tentangnya. Wan-nadharu, dan memperhalusi. Memperhalusi, membicarakan, memperdebatkan tentang perkara al-qadar, aslul qadar ini. Fi dhalika, pada perkara ini adalah dhari'atul khidlan. Al-khidlan maknanya ialah lawan bagi taufiq. Kalau taufiq itu ialah Allah Ta'ala menjadikan seseorang hamba itu petunjuk untuk dia melakukan ketaatan. Itu taufiq. Kalau khidlan, lawan dia adalah kesesatan. Okay. Maka jalan menuju ke arah kesesatan itu ialah dengan dia memperdalam tentang membincangkan al-qadar. Tak boleh seseorang itu dia memperdalamkan, membincangkan tentang al-qadar secara terperinci sedangkan dia tidak ada ilmu padanya. Lalu dia mula buat takhayul, dia buat khayalan-khayalan sehingga menjadilah dia itu datang syaitan membuat was-was bagi diri dia. Dan usaha itu kata-kata pengarang wasullamul hirman wa darajatut tughyan. Dan sullamul hirman. Sulam ni asal maknanya tangga. Tangga. Okey. Wa darajatut tughyan. Dekat sini nak menunjukkan kepada apa? Kepada perkara yang melampaui batas. Perkara yang keterlaluan, yang melampaui batas. Tughyan. Maka kata pengarang falhazar, maka beware, hati-hati, awas daripada perkara ini, kullal hadhari, maknanya falhazara kullal hadhari. Ini nak takkid ni, hendaklah seorang itu awas, dengan bersungguh-sungguh awasnya itu, dia menjaga akan dirinya daripada memperdalam akan perbincangan tentang aslul qadar. Sehingga nazaran wa fikran wa waswasah. Kerana dengan sebab mempelajari ataupun memperdalam akan qadar ini, banyak memerhatikan tentangnya, banyak fikir tentangnya, itu juga akan sampai kepada masalah akhirnya Allah Ta'ala menjadikan dia daripada orang yang was-was wal'iyadu billah. Was-was tentang masalah al-qadar. Kerana tu ulama larang daripada memperdalam tentang masalah al-qadar ini. Jangan menyibukkan diri tentang apa yang dia telah dilemahkan oleh Allah daripada mengetahui perkara tersebut. Kerana masalah al-qadar, aslul qadar ini asalnya adalah perkara yang ajaz bagi kita. Kerana hakikat dia itu adalah yang hanya Allah Ta'ala mengetahui tentangnya. Maka kita lemah daripada mengetahuinya dan kita mengiktiraf kelemahan tersebut, itulah keimanan. Kita lemah mengetahui tentang Al-Qadar, kita mengiktiraf kelemahan tu, itulah sebenar-benar makrifat tentang masalah ini. Itulah sebenar-benar keyakinan tentang masalah ini. Kata pengarang, fa inna Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, okey. Fa inna Allah Ta'ala tawa ilma al-qadari an anamih wa nahahum an maramih. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Surat Al-Anbiya. Faman sa'ala lima fa'ala faqad radda hukma al-kitabi wa man radda hukma al-kitabi kana minal kafirin. Ini yang penting untuk kita faham. Kata pengarang, sesungguhnya Allah Ta'ala telah merahsiakan perkara tersebut. Okay, tawa ni maknanya Allah Ta'ala rahsiakan perkara tersebut. Okay, tawa ni maknanya sirullah, rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada makhluknya. Tentang apa? Tentang ilmu al-qadar. Allah Ta'ala rahsiakan ilmu qadar ini daripada pengetahuan makhluk-makhluknya. Sebab tu Nabi SAW
menyatakan barang siapa yang mendatangi tukang tenung, tukang tilik dan kemudian dia meyakini bahawasanya tukang tenung, tukang tilik ini mengetahui perkara yang ghaib, maka sesungguhnya dia telah kufur. Kufur, barang siapa yang pergi dekat tukang-tukang tenung, tukang-tukang tilik kan, kemudian dia percaya bahawasanya tukang tilik itu tahu perkara ghaib, tahu perkara akan datang contohnya. Ataupun contoh dihilang barang. Kemudian bila dihilang barang, adalah orang kata, kau pergi jumpa pak cik ni haji sekian-sekian dan sebagainya, tok sekian-sekian, dia tahu perkara ghaib, dia tahu mana barang hilang. Pergi rumah dia. Bila pergi rumah dia, dia pun buatlah dia punya jampi ke apa, kaedah ke, ada setengahnya dia buat macam ilmu bintang. Dia lukis apa tau, atas dia punya kertas. Kemudian dia buat macam arah kompas. Dia kata, arah ni dia kata. Kau pergi arah ni dalam radius berapa kilometer, situlah motor kau ada. Ada orang nyorokkan motor kau dekat situ. Contohnya. Dan orang yang mendatanginya itu meyakini bahawasanya dia tahu perkara baik. Oh, dia ni tahu motor kita kat mana. Yakin dia tahu. Boleh jatuh kufur. Wana'iyadzubillah. Boleh jatuh kufur. Kerana apa? Kerana tidak ada tahu perkara ghaib. Perkara yang hilang itu perkara ghaib. Tak ada yang tahu perkara ghaib melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena faham dalam masalah contoh. Contoh dalam masalah rahim wanita. Rahim wanita. Bila kita scan rahim wanita, isteri kita mengandung, kita scan. Scan tu adalah perkara yang zonni sahaja, bukan qat'i. Tak boleh kita kata dengan sebab scan doktor tahu perkara yang berlaku dalam rahim ini 100% qat'i, memang confirm lelaki dan diyakini pula confirm. Tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Kerana tidak ada yang tahu tentang keadaan rahim wanita dalam tu. Yang menciptakan anak dalam rahim wanita itu adalah Allah. Wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Bagaimana anak itu dia bentuk dalam rahim ini, Allah Taala bentuknya, Allah Taala ciptakannya. Di antara nama Allah adalah Al-Musawwir, Allah Taala yang menciptakan rupa bentuk bagi hamba-hambanya. Maka Allah Taala yang menjadikan rupa bentuk bagi hamba itu, sama ada lelaki ataupun perempuan, dan tidak diketahui. Tidak diketahui. Ala sabilil qat'i. Tidak diketahui secara qat'i. Tak boleh kata, ada orang tahu tentang apa dalam perut. Sebab tu dulu amalan lenggang perut kan. Kalau jatuh macam ni, lelaki. Kalau jatuh begini, perempuan. Dan sebagainya. Adalah amalan setiap tempat dia, culture dia berbeza-beza. Ada yang guna emas dan sebagainya. Untuk buat, orang-orang boleh tahu jantina. Tak boleh. Tak ada orang yang tahu tentang jantina. Hatta kalau jalan scan 3D, 4D, 5D, 6D dan sebagainya zaman sekarang, itu hanyalah sekadar zonni sahaja. Pasal apa zonni? Pasal perkara yang berada dalam ni selagi belum masuk kamera betul-betul. Kalau kamera pun zonni lagi. Kalau kamera pun zonni lagi. Sebab tu dalam hukum syarak tak boleh dihukum guna CCTV. Tak boleh hukum guna kamera video. Macam masalah-masalah yang berlaku sebelum ni, walaupun masalah politik, tapi kita faham bahawasanya video tidak dikira sebagai hujah dalam syar'i. Tak dikira sebagai hujah dalam syar'i. Tak boleh buat hukum terhadap video had. Tak boleh buat had atas video tersebut. Maka hati-hati dalam masalah ni. Okay? Hati-hati dalam masalah ni. Kerana perkara tersebut hanya zonni sahaja. Tak boleh dia meyakini doktor tahu perkara baik. Iaitu doktor tahu anak yang dalam tu anak apa. Anak kembar ke anak terkembar. Ada je orang scan kembar, keluar single, ada scan lelaki. Keluar perempuan, ada scan perempuan. Keluar lelaki. Itu semua adalah zonni sahaja. Maka kata pengarang, وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَوْمِهِ. Dan Allah Ta'ala melarang kita daripada maramih. Maramih ni dalam bahasa Arab panggil bahthihi. Kata pengarang, an maramihi, yakni an bahthihi. Iaitu daripada memperdalam, menyelidik akannya. Iaitu memperdalam atau menyelidik akannya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran,
La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Yang ni ayat yang jelas untuk kita tidak mempertikaikan, untuk kita tidak memperdalamkan, mempertanyakan tentang kenapa Allah Ta'ala cipta ni, kenapa Allah Ta'ala cipta ni, kenapa Allah Ta'ala cipta ni, dengan jalan i'tirad itu lebih bahaya. Dengan jalan i'tirad itu lebih bahaya. Okey. Dan kalau memperbanyak tanya itu, kata Al-Imam Abu Ja'far Al-Tahawi, sesiapa yang bertanya kepada kenapa Allah Ta'ala buat begini, kenapa Allah Ta'ala buat begini, dengan jalan i'tirad. Okay. Syarahnya ialah dengan jalan i'tirad. Okey. Kata pengarang, hadza fil ladzi yas'alu su'al i'tirad bitarkil qabuli lima ja'a fi kitabillah ta'ala. Ini adalah syarahan dia, ialah dengan jalan i'tirad, dengan jalan membantah, membangkang. Macam mana jalan membangkang tu? Contohlah, dia dah solat duha, hari-hari dia solat duha. Hari-hari dia buat solat duha. Ya, hari-hari. Kemudian dia masih lagi tak kaya-kaya, miskin macam tu juga. Ya, buat pelaburan tak jadi-jadi, buat pelaburan contohnya. Okey. Maka dia pun bertanya dengan soalan i'tirad. Allah ni, contohlah ni contoh dia berkata. Okey. Kenapa aku ni miskin? Sampai sekarang aku miskin, tak kaya-kaya sedangkan aku solat duha. Contohnya. Dengan soalan i'tirad. Macam ni aku tak naklah solat duha dah. Tak ada guna solat duha ni. Contohlah dia kata begitu. Ada soalan jenis ini, soalan yang i'tirad. Dilarang oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, la yus'alu amma yaf'al. Tidak ditanya apa yang Allah Ta'ala kerjakan terhadap hamba-hambanya. Yakni apa yang Allah Ta'ala ciptakan bagi hamba-Nya. Dengan soalan i'tirad. Macam contoh sebahagian orang, konon-kononnya atas dasar logik. Bila dia tanya, kenapa Tuhan ni dia tak cipta perkara ni semua baik je? Kenapa dia tak ciptakan manusia dekat dunia ni semua beriman je, semua soleh je? Contoh kan, dia tanya begitu. Konon-kononnya dia cerdik lah, nak menafikan ketuhanan. Dia kata kalau Allah hebat sangat, kenapa Allah Ta'ala tak ciptakan semua manusia ni sehat, tak sakit-sakit? Kenapa dia tak ciptakan manusia ni semua beriman, tak ada yang kufur? Soalan seperti ini bahaya. Kerana kalau orang dia tak mengaji akidah, dia tak tahu nak jawab. Bahaya. Kalau bahaya dia lagi, kalau dia tiba-tiba terlintas dalam hati dia, datang waswas syaitan, dia buat tu. Kalau dia mengiyakan, boleh jatuh kufur. Jatuh kufur. Kata ulama apa dia? Khalqul mutadaddat alamatun ala kamalatil qudrah. Menciptakan dua perkara yang berlawanan. Menciptakan perkara-perkara yang berlawanan. Sejuk, panas, sihat, sakit. Siang, malam, lapar, kenyang. Itu adalah bukti bagi kita. Tanda, alamat. Alamat ni buat apa? Buat bukti bagi kita. Sebagai orang yang mempunyai akal. Untuk kita buat fikir, tafakkur. Bahawasanya kudrat Allah Ta'ala itu maha sempurna. Kalau kita buat tafakkur, cuba kita buat tafakkur, sekali je kita buat tafakkur. Kenapa Allah Ta'ala jadikan perkara-perkara yang saling berlawanan di antara satu sama lain di alam ini? Kita buat tafakkur, buat tafakkur tak ada masalah. Contohnya, kalaulah Allah Ta'ala ciptakan sejuk je dunia ni, alam kita ni, dunia kita ni sejuk je, tak ada tempat yang panas. Semua hari-hari turun salji. Sejuk. Pakailah jaket tebal mana pun sejuk. Pasal panas Allah Ta'ala tak cipta. Panas tu ciptaan Allah. Panas tu ciptaan Allah. Kita mengiktibarkannya panas. Tapi panas itu berlaku dengan ciptaan Allah. Tak boleh kita kata panas tu adalah disebabkan lawan sejuk. Disebabkan ketiadaan sejuk maka panas. Tak. Panas dan sejuk ciptaan Allah. Cahaya kegelapan ciptaan Allah. Andaikan dunia ni panas, andaikan dunia ni sejuk je. Pakai jaket 50 lapis pun sejuk juga. Pasal panas tak ada. Boleh tak Allah Ta'ala ciptakan alam ni sejuk je? Boleh. Kerana dia maha berkuasa. Menciptakan sesuatu yang mungkin. Dan meniadakan sesuatu yang mungkin. Maka panas dan sejuk duduk bawah mungkin.
Mungkin ni maknanya apa? Mungkin ni maknanya harus pada akal wujudnya dan harus pada akal tiadanya. Maka panas dan sejuk ni mungkin. Kita tak boleh kata dengan sebab ada kipasnya confirm sejuk. Dengan jalan yakin. Tak. Boleh jadi ada kipas tapi panas. Kipas tu sebab je. Benda tu dia berlaku mungkin harus pada akal menerima sesuatu itu sejuk, sesuatu itu panas. Panas dan sejuk dua-dua adalah perkara yang berlawanan. Maka perkara yang mungkin maknanya kita boleh terima pada akal akan ketiadaannya dan perkara tu juga diterima pada akal akan keadaannya, keberadaannya. Maknanya boleh jadi panas tu ada, boleh jadi panas tu tak ada. Okay, sekarang kita cerita ialah kalau panas tu tak ada. Sejuk je. Alam ni sejuk je. Sejuk. Ya Allah, ketar-ketar sejuk. Kan? Setiap hari ada je bangkali orang yang mati sebab terlalu sejuk. Sejuk je. Maka manusia yang sifatnya sentiasa tertanya-tanya ni, dia akan tertanya, Allah Ta'ala yang berkuasa ni, dia tak mampu ke cipta panas? Timbul soalan tu. Maka persoalan ini tak timbul kerana Allah Ta'ala dah ciptakan pada diri kita sekarang ni, alam kita sekarang ni, Allah Ta'ala dah cipta panas dan sejuk. Maka tak timbul lah persoalan tu pada fikiran kita kerana Allah Ta'ala dah ciptakan panas dan sejuk. Maka pada diri kita ia menjadi dalil bahawasanya, kuasa Allah Maha Sempurna. Sebab tu dia cipta panas dan sejuk. Bila kita panas, bila kita sejuk, kita nak panas. Bila kita panas, kita nak sejuk. Itulah dalil kesempurnaan kuasa Allah. Dia boleh menciptakan dua-dua perkara ini. Dan dia juga sebenarnya mampu berkuasa menciptakan perkara yang berlawanan itu satu je. Sejuk je atau panas je. Boleh. Boleh. Tapi dia menciptakan berlawanan. Dia menciptakan berlawanan. Dan itu menjadi dalil bagi kita bahawasanya perkara itu adalah kesempurnaan kudrah Allah. Nak faham lagi? Contoh lagi. Bayangkan. Kita hari ni kan. Betapa maha memberi rahmatnya Allah pada kita. Allah Ta'ala jadikan kita ni miskin dan kaya. Pernah tak kita fikir? Antara rahmat Allah kepada hamba-hambanya dan sempurnanya kekuasaan Allah dengan maha sempurna, Allah Ta'ala jadikan hambanya ini, manusia-manusia ini ada miskin, ada kaya. Ya. Saya bagi contoh satu. Allah Ta'ala dia mampu sahaja untuk bagi, dia mampu je bagi hamba je ni semua kaya-kaya. Dia mampu je kerana dia Tuhan. Saya bagi contoh. Andaikan esok kita bangun pagi, semua orang dapat notification dalam akaun, notification kat handphone lah. Dalam akaun masing-masing dah ada 1 bilion USD dalam akaun. Allah Ta'ala jadikan semua orang dalam alam ini, baik yang muda, baik yang tua, semuanya ada 1 bilion USD. Dolar. Semua. Muda ke, tua ke, kerja cleaner ke, kerja pensyarah ke, tokey Maidin ke, tokey apa ke, semua bangun pagi esok, semua dalam akaun ada 1 bilion USD. Kaya tak? Kaya lah. Kaya lah kan? Ada 1 bilion dalam 1 bilion USD. Bukan duit Malaysia, MYR, USD. Semua. Kaya ada, awak semua yang dalam live ni semua ada 1 bilion USD. Agak-agak benda tu rahmat ke benda tu balak buat kita? Saya bagi contoh. Kalaulah hari ni kita bangun, semua ada 1 bilion USD dalam akaun. Cuba bayangkan. Siapa nak jual ikan? Siapa nak buka kedai runcit dia? Agak-agak orang kedai runcit yang sekarang berniaga kedai runcit, kalau dah ada 1 bilion USD dalam akaun dia, dia nak berniaga lagi tak kedai runcit? Tak nak dah. Dia pun tutup kedai runcit dia. Dia tutup kedai runcit dia. Pasal apa? Buat apa? Aku berniaga, aku dah kaya. Sehari dua tak apa lagi pasal stok beras ada kat rumah, stok telur ada kat rumah, stok lauk ada kat rumah. Tahanlah kot seminggu. Lepas seminggu pergi keluar pergi pasar, pasar tutup.
Tak ada orang jual ikan, tak ada orang jual ayam, tak ada orang jual daging. Pasal apa? Pasal toki ikan berada 1 bilion USD, toki ayam ada 1 bilion USD, toki daging ada 1 bilion USD, toki sayur ada 1 bilion USD, toki telur ada 1 bilion, semua orang ada 1 bilion USD. Siapa nak jual makanan bagi kita? Tak ada orang nak jual. Siapa nak buka restoran masak untuk kita? Tak ada orang nak buka. Yang kerja Foodpanda semua berhenti. Yang kerja Grab Food semua berhenti. Yang kerja pos laju segala JNT semua berhenti. Yang jual minyak petrol pun berhenti. Tu, stesen minyak, pam petrol tu. Berhenti, tak nak meniaga minyak lah. Masa tu, Ferrari ni semua sama bagi kita. Semua sama. Silap-silap toke Ferrari pun tak nak jual Ferrari. Sebab apa? Dia pun ada satu bilion USD. Cuba bayangkan situasi tu. Kita ada 1 bilion USD. Tapi kita tak boleh nak belanja. Sebab apa tak boleh nak belanja? Sebab semua dah kaya. Mulalah kita ni jadi buruh nelayan dan juga petani. Sebab apa? Sebab nak bina rumah tak ada orang nak ambil kontrak. Sebab apa dia dah kaya? Buat apa dia nak daripada Indonesia datang sini? Untuk kerja kat Malaysia, dia balik Indonesia, dia dah kaya. Kita pun buatlah rumah sendiri. Pasal apa? Pasal tak ada orang nak kerja buat rumah. Kita pun tangkap ikan sendiri. Pasal apa? Tak ada orang nak tangkap ikan bagi kita. Kita pun bela ayam sendiri. Pasal tak ada orang nak ni. Bayangkan situasi tu menyebabkan dunia ni hancurlah. Hancurlah. Dia tidak berjalan secara smooth. Tak berjalan secara cantik. Tapi kerana adanya miskin dan kaya sekarang ni, membuatkan kita lebih bersyukur pada Allah. Syukurlah. Sebabkan ada orang yang nak upgrade ekonomi diri dia, maka dia berniaga kedai runcit. Kita sebagai pengguna, kita boleh beli kedai runcit. Ha? Itulah rahmat Allah pada kita. Maka sebab tu kita tak tanya dengan pertanyaan intirad bagi Allah tentang apa yang Allah Ta'ala perlakukan pada hambanya. Kita tidak mempertikai. Bahasa Melayu dia, la yus'aluni mempertikai. Amma yaf'al, apa yang Tuhan kerjakan. Maknanya apa yang Tuhan perbuat, perlakukan, ciptakan atas hambanya. Akan tetapi apa? Wahum yus'alun. Wahum yus'alun. Merekalah yang akan ditanya di hari akhirat. Kita yang akan dipersoalkan apa yang kita perlakukan. Kerana apa yang kita perlakukan ini menjadi burhan. Yang kasab tadi tu. Laha ma kasabat su'alaiha maktasabat. Yang kita kasapkan itulah yang menjadi burhan, bukti, dalil buat kita di hari akhirat kelak. Kamu yang buat ni, kamu yang kasapkan ni, kamu yang kasapkan ni. Jangan nak menyalah-nyalahkan orang lain. Walaupun di hari akhirat kelak, kita semua akan saling salah menyalah antara satu sama lain. Anak akan salahkan ayah. Ayahlah dulu tak hantar sekolah agama, tak hantar mengaji agama, tak hantar mengaji fardhu ain. Sebab tu saya jadi begini dan begini. Ayah nak jawab apa pada anak? Nak jawab apa pada anak? Oh, dulu ayah hantar kamu untuk jadi engineering. Jadi engineering je. Engineering waktu tu ilmu engineering tidak bermanfaat di hari akhirat. Bukan kata ilmu engineering tu tak bermanfaat. Bermanfaat di dunia pun bermanfaat, untuk agama bermanfaat. Tetapi untuk seorang individu. Dia belajar engineering bagus, tapi dia belajar juga ilmu fardhu ain. Sebab ilmu fardhu ain itulah yang menyelamatkannya di hari akhirat. Sebagai jalan sebab, ilmu fardhu ain itulah yang menyelamatkan di hari akhirat. Belajar medik, bagus. Kerana kalau tak ada orang belajar medik, siapa nak merawat umat Islam? Bagus. Kena belajar medik. Tapi dalam masa sama yang belajar medik, jangan diabaikan ilmu fardhu ain, tentang solat diri dia, tentang puasa diri dia. Sebab tu ulama' daripada dulu tekankan tentang ilmu fardhu ain. Kita akan dipersoalkan di hari akhirat. Kata pengarang, faman sa'ala lima fa'ala faqad radda hukmal kitabi wa man radda hukmal kitabi kana minal kafirin wal iyadu billah. Sebab tu kita kata pengarang, sesiapa yang bertanya kerana ingkar dan cuba memperhalusi tentang aslul qadar, maka dia telah mengingkari hukum Al-Quran. Dan sesiapa yang mengingkari hukum Al-Quran, sesungguhnya tergolong dalam golongan orang-orang yang kafir. Ini hukum i'tirad. Sebab tu kata ulama, al-i'tiradu ala Allahi kufrun. I'tirad terhadap Allah kufur. Membantah Allah kufur. Soalan yang, kenapa ni? Contoh ada ahli keluarga dia meninggal dunia. Kenapa Allah Ta'ala
matikan suami aku dalam keadaan begini. Dia intirat. Tapi kalau dia tanya hikmah, tak apa. Tanya hikmah tak apa. Sebab tu kata, kata syarih, amma man yas'al liya'rifal hukmah, untuk mengetahui hukum, fa inna hadha la yantabiqu alayhi. Maka hukum ni tak berlaku ke atas dia. Kalau dia tanya, ustaz, saya nak tanya ni, kenapa agak-agaknya Allah Ta'ala ambil suami saya ni mati dalam usianya yang muda? Dia tanya atas jalan hikmah. Maka soalan tersebut tidak menjadikan orang itu kufur. Tapi kalau dia tanya dalam soalan mempertikai i'tirad, maka kata pengarang, kana minal kafirin. Maka dia orang yang daripada kalangan orang-orang yang kufur. Wal'iyadz billahi ta'ala. Maka kerana itu, wajib kita menyerahkan segala urusan kepada Allah dengan berpegang sungguh-sungguh dengan hakikat tawakal. Kita tawakul pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dah usaha, kita dah ikhtiar, namun semua itu juga bergantung kepada apa yang Allah Ta'ala tetapkan bagi kita. Atas jalan adat kebiasaan, manjadda wajadda. Barang siapa yang usaha, dia akan dapat, dia akan berjaya. Itu atas jalan, jalan apa? Atas jalan sebab, atas jalan adat. Adatnya yang usaha berjaya. Tapi boleh jadi dia usaha tak berjaya sebab Allah Ta'ala tak kehendak untuk dia berjaya. Dan kalau Allah Ta'ala tak kehendak untuk dia berjaya, pasti ada hikmah. Sebab tu semua perkara berlaku di alam ini, hendaklah dalam hati kita letak, ada hikmahnya yang tidak diketahui. Ini tidak diketahui oleh kita, tapi diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hikmahnya, ada hikmahnya. Letak di situ, maka istilah orang kita panggil berdamai dengan takdir. Berdamai dengan takdir. Apa maksud berdamai dengan takdir ni? Iaitu kita redha dengan apa yang Allah Taala tetapkan bagi kita. Kalau ianya baik, kita syukur pada Allah. Kalau ianya buruk daripada musibah, kita redha dan sabar kerana kita ni hambanya yang lemah. Allah Ta'ala maha melakukan apa sahaja terhadap hamba-hambanya. Dan orang-orang yang sabar, Allah Ta'ala janjikan syurga baginya. Allah Ta'ala janjikan pahala baginya. Allah Ta'ala janjikan peningkatan darjat diri baginya. Maka bersabarlah kita semua di atas apa sahaja musibah yang menimpa ke atas diri kita. Moga-moga Allah Ta'ala ganjarkan kita dengan ganjaran yang sebanyak-banyaknya di hari akhirat kelak atas kesabaran kita, insya-Allah. Baik, sampai sini sahaja untuk malam ni kerana matan yang baru itu dah masuk dalam bab lain. Dah masuk dalam bab lain. Baik, sampai sini sahaja. Barakallahu fikum. Jazakumullahu Ta'ala kulla khair. Allahu Ta'ala a'lamu wa ahkam. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء